never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Mantan pemain sekaligus legenda Real Madrid, Marcelo, berpotensi duel melawan Bagus Kahvi di Liga Yunani usai dirinya bergabung dengan Olympiakos pada musim 2022-2023. Usai mengabdi selama 15 tahun lamanya, pemain yang kini berusia 34 tahun itu pun harus menerima kontraknya tak diperpanjang Real Madrid. Marcelo kemudian memutuskan pergi dengan status bebas transfer, pasca membawa Real Madrid meraih gelar Liga Spanyol dan Liga Champions. Kabar Marcelo bergabung Olympiakos sendiri membuat pecinta sepak bola tanah air lantas mengaitkannya dengan sosok wonderkid Indonesia, Bagus Kahvi. Keduanya berpotensi bertemu dan saling berhadapan. Mengingat Bagus Kahvi juga bermain di Yunani bersama Astras Tripolis. Sama seperti Marcelo, Bagus Kahvi bergabung dengan klub Liga Super Yunani, Astras Tripolis pada musim panas 2022 ini. Di Astras Tripolis, Bagus Kahvi juga mendapat kontrak yang sama dengan Marcelo di Olympiakos, yakni kontrak berdurasi 1 tahun. Namun untuk berduel dengan Marcelo, Bagus Kahvi harus terlebih dahulu menembus skuad utama. Sejak Bagus Kahvi bergabung Astras Tripolis, pemain berusia 20 tahun ini tak kunjung melakoni debutnya bersama tim berjuluk Arcadians tersebut. Meskipun Bagus Kahvi masih kesulitan menembus skuad utama Astras Tripolis, dia masih memiliki waktu cukup panjang sebelum nantinya berduel melawan Marcelo di Olympiakos. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the